Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digugat pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Gugatan itu dilayangkan melalui kuasa hukumnya, Hendra Effendi. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar Iip Hidajat menyatakan Pemprov Jabar siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Iip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Iip menilai jika gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar sebagai negara hukum Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan terhadap Gubernur Jabar ini bisa saja respon Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Sebelumnya, Hendra Effendi menyatakan bakal menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Pengadilan Negeri Bandung. Alasannya karena Ridwan Kamil hanya menarik panggung dan tidak berusaha menyelesaikan masalah di kasus Al-Zaitun. Sebelumnya, Panji Gumilang menggugat Menko Polhukam Mahfud MD karena dianggap mencemarkan nama baik dan melakukan fitnah terhadap dirinya. Namun belakangan gugatan tersebut dicabut. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan saudara-saudara telah saya berikan informasi. Dan selanjutnya nanti kami minta jalan supaya bisa pulang. Oke. Pak, soal isu ada backingan dari istana itu gimana, Pak? Bagaimana? Soal isu ada backingan dari istana dari kepada Ponpes. Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Ya kalau dari Bapak gimana Pak keterangan dari Malaysia? Tidak. Ada nama Hendro Priyono di sini. Sudah tidak ada apa-apa. Komentar Anda soal backingan ini Pak. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Jawab, Pak. Kalau untuk Priyono, kepentingan yang selama ini berada, apakah benar Pak? Saya sudah beri jawaban kepada Bareskrim. Pak, ada potensi Bapak jadi Pak. Pak, kita Pak, rekan-rekan media jawaban seperti apa nih Pak? Jawabannya. Nah, semua yang ditanyakan sudah dijawab semuanya. Jadi kalau saya sampaikan, nanti saudara-saudara banyak kesana kemari lagi. Percayalah. Itu makanya Bapak sampai ke kita Pak. Dan saya nyambungin. Percayalah. Pak, ada potensi Bapak jadi tersangka. Sudah memberikan jawaban dengan baik. Pak, tapi kalau ditanya lagi ke Bareskrim seperti apa Pak? Sedikit untuk media boleh Pak? Jawabannya apa Pak? Dari 30 pertanyaan itu Pak, 81. Oke. Kamera Pak. Tapi jangan banyak-banyak ya. Oke. Okay. Yeah. Okay, kamera Pak. Tiga. Tiga. Boleh. Karena Pak, 10% kan? Oke okay, Pak. Sudah banyak 10% ini. Iya Pak, siap. Kamera Pak. Satu. Kamera Pak. Pak, kamera Pak. Nah, begitu. Memang saya bukan artis, jadi nggak bisa. Oke Pak, terus Pak, satu.